apa kabar? Yang pastinya hari ini seru banget uh, karena kita akan belajar bersama. Kita akan belajar bagaimana caranya bisa membangun passive income dari 30 properti minimarket Indomaret dan juga tiga hotel ultra budget selama 12 tahun dimulai tanpa modal saat bangkrut. Nah, dan ini sudah ada orangnya yang akan menceritakan gimana caranya dan sudah hadir bersama saya Papi Pipo Hargianto. Halo Miss Mary. Hai, Halo teman-teman apa kabar? <laughs> Baik. Uh, thank you sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Thank you juga Miss Mary sudah diundang ke sini. Saya senang sekali bisa sharing. Sama-sama. Nah, ini penasaran nih. Kayak tadi kan sebenarnya dibilang 30 hmm. uh, Indomaret uh, udah gitu ada 3 hotel, -utra hotel budget, ultra budget, Satu toko ban, itu satu, autopilot juga. Okay. Terus ada 6 ruko, ada 2 kios yaitu semua uh, dengan tanpa modal. Tanpa modal. Dan itu passive income semuanya Iya, wow. yang paling penting kan itu sebenarnya <laughs> Passive income itu yang kita kejar-kejar sebenarnya kan passive income-nya Iya, kalau pertama kali saya mendengar kadang-kadang kayak Wow, is it too good to be true ya? kayak nggak mungkin banget Nah tapi sekarang kan udah ada orangnya Yang akan bisa menjelaskan bagaimana sesuatu yang mungkin dipikiran kayaknya nggak mungkin banget uh, Tapi ternyata mungkin karena itu sudah dilakukan Bisa, ya. itu tapi step by step ya Nggak bisa langsung besok pulang langsung What? 30 minimarket? Nggak lah, saya juga mulai kan dari 2008 hmm. Malah dulu pertamanya mulai sep. Satu, 2001, baca-baca buku Rich Dad Poor Dad Terus pikiran, iya ya punya passive income kayaknya enak banget ya <laughs> Kalau bisa punya passive income Terus saya bisa nganggur-nganggur Punya banyak waktu dengan keluarga Dengan anak, yeah. dengan istri, jalan-jalan Wah kayaknya asik banget mm. 2001, baca buku Rich Dad Poor Dad semua tuh seri buku Rizetpurdet saya baca semua. Mm -hmm. Sampai 2005, tes mulai nyoba-nyoba cari properti. Hmm. Waktu itu sebenarnya masih bekerja di perusahaan ya? Masih. Tahun 97 saya lulus kuliah, mm -hmm. saya kerja di perusahaan di Astra. Kemudian 2001 saya pindah ke komputer IT. Mm -hmm. Waktu itu gaji saya sudah benar udah enak loh. Mm -hmm. Gaji saya waktu itu 11 juta. Padahal okay. tahun 2001. 2001, oke. Okay. Iya, kalau UMR waktu itu 11 UMR eh, 1, 1 juta. Berarti saya 11 kali UMR. Wow. Jadi kalau hari ini UMR setengah juta, sebenarnya income saya per hari ini mungkin sekitar 50-60. Jadi okay. waktu itu sebenarnya sudah enak. Sangat nyaman. Hmm. Hmm. Terus baca-baca buku Rich Dad Poor Dad tuh. Nah gara-gara baca buku Rich Dad Poor Dad, <laughs> nah, terus kepikiran, kayaknya udah mentok nih kalau jadi nih, karyawan. Aku pengen jadi pengusaha dah. Okay. Pengen seperti Rich Dad Poor Dad. Terus 2002 resign hmm. dari kantor. Kantor waktu resign juga heran. Kamu ngapain resign? Mau bisnis sendiri pak. Bisnis apa? nggak tahu dah, pokoknya keluar dulu nanti dipikir dah, nanti dipikir okay. pokoknya kan namanya orang seminar-seminar gitu kan. Wah, pokoknya semangat dulu, jalan dulu, hajar dulu. Iya. Yeah. Resign. Walaupun kalau sekarang dipikir-pikir konyol juga ya. Kalau ya? iya, kalau menurut saya <laughs> salah, itu saya akan ngomong itu salah loh ya. Saya hmm. tapi itu pengalaman saya. 2003 resign, coba bisnis. Hmm. Waduh, bisnis parah. Jadi hati-hati loh teman-teman kalau mau nyoba bisnis itu kadang tidak semudah yang dilihat. Kalau lihat orang sukses kan, wah kayaknya enak ya jadi pengusaha. Yeah. Itu nggak gampang loh. 2003 saya jualan pertama pengering uh, baju. Hmm. Bikin pengering baju. Pengering baju? Enggak, nggak jadi alatnya. Oke. Okay. <laughs> jadi tidak semudah yang diomongin orang. Oke. Okay. Terus uh, dibikin lagi, bikin apa uh, popok bayi. Pengering hmm. popok bayi. Waktu itu masih banyak yang pakai. Uh, Kain ya? Mm -mm. Oke. Okay. Kain. Dan terus ke peralatan bayi. Terus ke popok bayi, diapers, kipas angin terus piring melamin, barang-barang promosi, semua saya coba, apa lu gak ada lah, apa lu mau gua ada pokoknya <laughs> Itu jualan atau bikin produknya atau gimana tuh? Jualan, banyak kan jualan, okay. jadi kayak piring melamin, dulu beli di SMK Jakarta hmm. gitu terus jual di daerah-daerah uh, atau di mall, di ITC okay. kayak gitu, kipas angin juga beli dari pabrik terus jualan Untung lima ribu, lima ribu saya mikir gila juga ya. Saya dulu gaji 11 juta, <laughs> sekarang lima ribu, lima ribu belum dipotong bensin lagi. Wah makanya kalau sekarang ada teman yang mau resign saya selalu ngomong, hati-hati loh ya itu tidak semudah yang yeah. diomongin orang loh ya. 2003 sampai 2008 Miss, hmm. saya itu income tidak lebih besar dari gaji saya waktu kerja. Hmm. Jadi hati-hati sekali. Hmm. Udah parah sampai 2005 itu saya mau beli nasi goreng aja, nggak punya duit 1.500 waktu itu nasi goreng nggak punya duit tuh hmm. uh, di dompet cuma tinggal 1.000 rupiah uh, ya lainnya stok ada invoice pokoknya dalam bentuk nggak duit semua uh, parah jadi menurut saya sih hati-hati uh, untuk teman-teman yang yeah. mau bisnis bahkan saya beli sikat gigi elektrik mm -hmm. impor langsung dari China itu 20.000 piece wow itu sehari laku cuma 20 piece wow jadi butuh 1.000 bulan. Seribu bulan itu 80 tahun loh, Miss. Iya. Jadi nanti 20 tahun 80 tahun lagi dua tahun 2100 kali ya kita ketemu lagi bertanya, "Pak Bipo, sudah habis belum sikat gigi elektriknya?" <laughs> nanti kalau saya jawab, "Oh, sudah habis, akhirnya sudah habis." Nanti Miss tanya lagi, "Gimana yeah. mau order satu kontainer lagi? Belum yeah. ka udah udah kapok belum 80 tahun jualan sikat gigi elektrik." Jadi menurut saya hmm. uh, saya selalu ngomong karyawan atau pengusaha sebenarnya sama. Hmm sama-sama punya masalah, sama-sama punya opportunity. Tapi yang paling penting adalah kita mulai bangun passive income. Oke. Okay. Nah, justru yang menyelamatkan saya itu bukan bisnis, hmm. tapi yang menyelamatkan saya passive income. Hmm. 2008 saya mulai bangun passive income, dulu awalnya kos. Hmm. Ternyata punya kos itu ribet. Saya kapok, saya hmm. punya satu udah stop, stop, stop. Hmm. dan mau. 2009, mulai minimarket waralaba Indomaret itu. Oke. Okay. Terus ternyata enak ya, nggak ribet ya. Terus saya lakuin sampai hari ini ada 30 minimarket. Oke. Okay. Propertinya juga dibeli. Tiga hotel ultra budget. Jadi kos yang tadi 2008 dibeli, diubah jadi hotel ultra budget. Mm -hmm. Terus ya nyoba-nyoba yang lain lah. Kadang kayak toko ban. Oh ini autopilot juga? Oke. Okay. <laughs> Oke. Okay. Menyewakan ruko? Oke. Okay, tes kios, Kadang beli uh, mini, uh, properti, ada kiosnya. Ya, sekalian disewakan. Oke, okay. jadi sekalian, tapi intinya sebenarnya properti. Ya, ya, Berarti kalau misalnya berawal dari buku Rich Dad Poor Dad, yeah, ya yeah. kan uh, banyak orang mungkin membaca tapi mengartikan yang salah ya. Yeah. Karena kan uh, di situ pasti kita belajar tentang empat kuadran. Iya. Yeah, dari, iya betul dari yang tadinya employee. Ya, saya nggak mau jadi karyawan deh. Kalau gitu, ya udah jadi pengusaha. Tapi kan sebenarnya pengusaha pun juga ada dua ya. Ada yeah. yang namanya self employed so, dan ada yang namanya business owner. So, gitu. Jangan salah, jangan, jangan salah. pindah ke S. <laughs> kalau pindah ke S itu masih di kiri betul. Sama aja harus pindah ke B atau pindah ke I. Betul. Kan itu betul dan mungkin di awal ketika pak pak waktu itu baca dan akhirnya wah termotivasi kalau gitu saya harus pokoknya saya mau pindah pindah dari uh, kolom e gitu ya hmm. pindah jadi dari keluar dari employee tapi masih belum punya perencanaan. Akhirnya yeah. jualan, gitu kan? Jualan yeah. sebenarnya termasuk save ya kan? Jualan masing-masing yeah. satu persatu. Iya. Yeah, kalau nggak jualan, nggak, nggak, ini nggak ada income. Iya. Yeah. Itu kan S itu cirinya itu. Betul. Begitu kita libur nggak dapat income, oh itu S sudah pasti. Mm -hmm. Tapi kalau kita libur tapi tetap bisa dapat income, oh itu B sudah sudah larinya ke B. Itu. Jadi tinggal A, s dengan b itu bedanya di situ. Betul. Dan akhirnya baru sadar, oh ternyata yang dimaksud sebenarnya adalah passive income yang paling oh. penting. Jadi apapun juga, baik itu employee, no baik problem. itu self employed, no asalkan tetap punya passive income, iya. tetap itu bisa fine -fine aja, fine, -fine, itu. fine aja. Karena saya pernah ketemu juga teman hmm. saya karyawan hmm. punya tapi punya propertinya banyak sekali. Saya bilang bilang hebat sekali ya. Ternyata hmm. itu bisa gitu hmm. loh. Jadi bukannya oh kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Saya bilang nggak pengusaha yang keleleran jalan, di tengah jalan juga nggak sukses juga banyak. Iya. Tapi karyawan yang kaya juga banyak. Jadi ujung-ujungnya kalau saya bilang yaitu investasi. Jadi hmm. investor I e itu yang paling penting kecerdasan uh, finansial. Oke. Okay. Nah uh, sekarang saya mau mendetailkan ya okay. karena kan kalau kita bertemu dengan orang yang sudah berhasil cara paling gampang adalah ya lihat aja blueprintnya seperti apa, step by stepnya seperti apa, karena kita bisa mengikuti dan belajar dari kesalahan yang sebelumnya pernah yeah, dilakukan. Itu namanya ATP katanya, ya amati, tiru, plek itu paling gampang <laughs> itu. Itu teknik belajar sekarang yang okay. paling canggih kan ATP, ya, amati, tiru, plek udah nggak usah banyak mikir. Contoh, udah ada ikutin. Oke, okay, bukannya ATM ya, Ati, a amati, tiru modifikasi. Itu seri satu. Sekarang seri oh. dua nya ATP, amati, tiru plek udah. Oh ikut, gitu, jadi aja. tiru plek itu lebih bagus <laughs> daripada tiru <laughs> modifikasi. Oke okay, oke. Okay, okay. Makanya dulu nonton Mary Riana, wah hebat ya, jadi insurance <laughs> <laughs> bisa seperti itu di uh, Singapura saya bilang wah ini mesti amati tiru plek, ini orang hebat oke okay. thank you thank you tapi hari ini kita belajarnya dari okay. Pak Pipo ya oke okay. okay. tapi kan tadi Pak Pipo bilang dari uh, sejak resign uh, 2003 sampai 2008 hmm. waktu itu Uh, wah, coba banyak hal nggak berhasil. Itu itu. Uh, jangan kan itu mau titik terendah dalam Titik terendah, mau beli nasi goreng aja susah. Iya ya kan, adanya naik uh, gorengan. Gorengan masih 150 perak, jadi kalau uang 1000 masih bisa dapat tujuh. Hmm, betul ya kan. Uh, terus udah gitu, um, saya juga tahu, um, tahu sempat punya bisnis, tapi abis itu juga nggak berhasil karena Mbak dihutangin dia. banyak iya. orang juga. Iya, terus nggak <laughs> bayar lagi yang hutang sampai 2008 itu omset kantor saya 60 juta sebulan eh uh, tapi tiga terus ada satu customer nggak bayar tiga bulan jadi 60 juta kali tiga customernya cuma satu mm -hmm. 60 juta dia nggak bayar 3 bulan invoice jadi 200 juta jadi 2008 saya benar-benar bangkrut udah habis mm. tapi kadang ya orang kalau udah kepepet gitu malah jadi kepikir Iya ya properti tanpa modal sebenarnya bisa loh mm. Nah justru kepepet gitu baru bisa ketemu. Mungkin kalau dalam comfort zone saya nggak akan ketemu. Beli properti tanpa modal, kemudian propertinya bisa nyicil sendiri. Itu mungkin nggak ketemu ya. Okay. Tapi 2008 nah. baru bisa ketemu. Nah itu yang mau saya tanyakan. Karena kan posisi bangkrut, udah gitu mau beli nasi goreng aja susah. Gimana mungkin bisa punya kos-kosan dan punya properti? Itu ternyata bisa. Kalau udah ngerti caranya, uh, bolak-balik, bolak-balik, bisa. Mau ngomongin detail sekarang nih? Boleh, apa-apa okay. apa yang dilakukan. <laughs> okay. Eh tapi mungkin sebelum sana uh, satu pertanyaan lagi ya. Pernah nggak di saat-saat sulit seperti itu berpikir, ya udah balik jadi karyawan lagi deh. Lebih gampang kan, karena itu udah share win. Daripada mencoba sesuatu lagi yang yang yeah. masih sangat beresiko. Iya, yeah, waktu itu saya memang uh, mikir, yang paling nggak enak ya sebenarnya waktu itu ya. Itu kalau ditanyain saudara-saudara gitu loh. Hmm. Sekarang kamu kerja apa? Ehm, apa ya, kayaknya nggak jelas gitu kan kerjaannya hmm. nggak jelas. Lo kamu dulu kan sudah enak-enak kerja di perusahaan Amerika, perusahaan IT. Gajinya gede, jalan-jalan keluar negeri terus. Hmm. Uh, ada perasaan nggak enak waktu itu. Terus kalau kepikiran balik lagi ke company, enggak sih. Saya udah merasa udah kepalang tanggung, udah nyemplung-nyemplung sekalian ya belajar. Mungkin nggak kerasa kali ya, sudah kesibuk. Sibuk, bener-bener sibuk di urusan itu. Hmm. Ruwetnya setengah mati. Jadi nggak kepikiran mau balik lagi ke perusahaan. Oke okay. Jadi kalau sekarang ditanya, saya selalu ngomong itu keputusan konyol kalau saya bilang. Kalau teman-teman mau bisnis sendiri sebenarnya nggak apa-apa. Hmm. Cuman mesti siap gitu loh. Kalau saran saya ada dua. Satu, either kita punya basic bis, uh, ilmu di situ. Hmm. Misalnya Miss Mary dulu insurance, kemudian bikin agency Oke. Okay. Nah, itu punya expertise eh, ya. Memang sudah expertise itu. Tapi yeah. kalau Miss Mary dulu insurance terus tahu-tahu mau main properti, tanda tanya bagi saya ya bisa tapi akan bayar uang sekolah dulu ya harus belajar dulu nah, prosesnya dulu uang sekolah itu mahal gitu hmm. loh jadi hmm. tidak semua orang ready uang kalau orang tuanya kaya raya sih nggak apa apa hmm. ayo belajar terus papa subsidi tapi kalau tidak semua orang punya privilege seperti itu jadi hmm. saran saya yang pertama kalau mau bisnis sendiri uh, satu menguasai bidang itu hmm. kalau enggak nomor dua punya mentor di bidang itu yang hmm. sudah ngerti mau ngajarin hmm. itu proses belajarnya cepat, tingkat berhasilnya tinggi. Okay. Kalau belajar sendiri bisa nggak? Bisa, bisa, bisa. Cuman asal kuat uang sekolahnya sama ya kuat, nangis nangisnya kuat, kuat. Ya. <laughs> <laughs> Miss Mary juga udah pengalaman pasti kuat kan di situ mental. yang berat di situ itu melewati masa itu. Kalau sudah berhasil, orang kalau ngeliat enak ya gampang ya. Oh, kamu ngelihat, cuman sekarang ngelihat zaman dulu juga uh, parah. Iya, karena kan kita harus berproses ya. Oke, okay, tapi satu hal yang penting, ketika kita berada di saat sulit pada saat itu udah mencoba banyak hal dan tidak berhasil, Pak Pipo memutuskan untuk tidak balik lagi dan mundur ke belakang, hmm. tapi maju ke depan bahkan mencoba, mencoba mencari cara yang baru. Ya udah kalau gitu iya. jadi investor iya. dan masuk ke dunia properti. Iya. Walaupun nggak punya uang. Iya. Tapi bisa. Iya, itu okay, gimana sebenarnya sih? tadinya nggak sengaja juga hmm. kan? Jadinya 2001 baca buku Rich Dad Poor Dad. Enak ya kalau punya passive income saya bisa jalan-jalan sama keluarga, sama orang-orang yang kita mm -hmm. cintai, sama anak-anak. Saya kan hobinya seperti itu. Mm -hmm. uh, waktu dengan keluarga kita itu kan priceless. Berharga. Nggak bisa dihitung dengan uang, mau dinilai dengan uang itu nggak bisa. Mm -hmm. Nah 2001 saya putusin mulai belajar passive income. Mm -hmm. Cari properti yang income-nya lebih besar dari yang surat. Di buku Bridget Burdett kan prinsipnya itu cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Banyak orang yang ngomong mana ada pak, masa ada orang mau menjual properti yang income-nya lebih besar dari angsuran? Ngapain susah-susah dia menjual mending dimasukin ke bank juga bisa. Memang tidak mudah cari properti seperti itu. Tapi pelan-pelan pelan-pelan cari sampai 2005 saya nggak ketemu. Jadi hmm. 2001 sampai 2005 hmm. 4 tahun saya nggak ketemu. 2005 waktu jemput. Uh, Cewek paling cakep sedunia yang sekarang jadi istri, <laughs> okay. itu kepikiran kos-kosan ini kok duitnya lumayan ya. Waktu itu saya lihat kos di Sudirman, di Murat sana, di daerah karet sana, satu kamar anggap 500 ribu, ada yang punya 300 kamar. Wow, wow. uangnya besar wow. sekali ya, yeah. saya jadi kepikiran mungkin kalau rumah sewa nggak bisa. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad kan si Robert Kiyosaki mencontohkan rumah sewa di Amerika. Yeah. Mungkin di Indonesia kos-kosan bisa loh. Oke. Okay. Jadi mikir, bukan dari rental income ya. Kalau kalau rental kan berarti semuanya keseluruhan. Iya. Tapi kalau di dipecah-pecah satu-satuan -satu kan mungkin iya. bisa. Oke. Okay. Saya mulai nyari-nyari mulai -nyari itu mulai cari-cari yeah. kos, cari-cari kos. Ketemu ternyata di Perum Karawaci sini, mm -hmm. di Tangerang, itu ada kontrakan. Jadi bukan kos tapi kontrakan. Kontrakan itu yang tiga kali tujuh tiga kali tujuh gitu rumah mm -hmm. petak. Mm -hmm. Itu harganya 550 juta. Mm -hmm. Cicilannya kalau di bank kan cicilan 7 juta, tapi income nya 11 juta. Karena C udah udah isi ya, udah, udah ada udah isinya. Full. Udah full. Waktu itu dia full. 20 ya. pintu, satu pintunya lima ratus ribu. Okay. Jadi income nya 11 juta full malah bonus di depan ada kios hmm. satu kecil seperti itu. Hmm. Jadi menurut saya oh bisa. Ternyata Indonesia bisa. Mungkin masalahnya Indonesia ini kan bunganya tinggi. Hmm. Kalau di Amerika bunga cuman satu, dua persen, tiga persen. Di Indonesia kan bunga mungkin 10 persen, 12 persen. Jadi lebih sulit. Mm -hmm. Jadi kita mesti harus cari yang le effort lebih. Mm. Tapi yang ada, ternyata bisa. Mm. Nah, 2005 pas mau beli properti, ke bank. Banknya bilang DP-nya 100 juta, Pak. Makan nasi goreng aja, seribu aja, nggak punya duit. 100 juta dari, duit dari mana? Iya. Belajar lagi, cari DP nol. Tadi kan property udah nemu, ilmu, income-nya lebih besar dari yang sebelumnya udah nemu. Iya. Yeah. Buku Rich Dad Poor Dad, beres. Sekarang nyari ilmunya, buku Nothing Down. Oke. Okay. Ada lagi itu kan. Caranya DP0 gimana? 2005 sampai 2008, saya belajar-belajar cari DP0, DP0. Nggak bisa-bisa, eh tahu-tahu di seminar ngobrol-ngobrol, ada yang cerita DP0 tuh gini loh. Oh ternyata mudah sekali, 5 menit saya yang paham. Oh cuman gitu doang? Bisa. Oh. Jadi Februari 2008 saya udah ketemu ilmunya DP0 itu. Oke. Okay. Bikin penasaran nih, gimana 5 menit aja tahu cara DP0. Nah, dia testimoni <laughs> seperti ini kan. Okay. Saya sharing gitu, dia saya yeah, lihat waktu yeah. sharing. Oh, cuman gitu doang. Intinya sebenarnya uh, cari properti yang under value. Oke. Okay. Jadi kalau propertinya 1 miliar Harganya, appraisalnya satu miliar, ya kita nego ke penjualnya 800 juta. Oke. Okay. Sehingga nanti ketika bank cairkan 80% dari 1 miliar, 800 juta, hmm. ya sesuai dengan harga yang kita bayarkan ke penjual. Oke. Okay. Intinya kurang lebih tapi teknik DP0 itu sebenarnya ada 20 atau berapa banyak. Teknik hmm. DP0 itu banyak, bahkan pemerintah sekarang kan sudah meresmikan, hmm. DP0 itu boleh, rapat hmm. uh, BI sudah mengeluarkan peraturan BI, Peraturan Bank Indonesia itu boleh DP0 tuh sekarang boleh. Hmm. Jadi sebenarnya udah nggak kayak saya dulu yang sulit. Sekarang sudah resmi. Kalau duluan masih ya abu-abu dikit lah ya. Kalau ya. sekarang sudah resmi boleh. Jadi mestinya tidak masalah. Dan memang properti itu enaknya ya seperti itu kita hmm. bisa tanpa modal. Hmm. 2008 beli itu Februari ngerti DP0, cari-cari-cari-cari properti, Juli, Mei, Mei. Kira-kira Mei itu saya ketemu properti murah. Uh, saya hitung-hitung 3 -hitung, tiga ruko 3 lantai di Jalan Danmogot Tangerang. Oke. Okay. 3 ruko 3 lantai, Miss. Oke. Okay. 900 juta lempet ya. Iya, terus sebenarnya 1 ngadep jalan, 2 ngadep ke samping. Jadi okay. dia di hook ini 2 ngadap samping, 1 mm -hmm. ngadap ke Danmogot. 900 juta. Saya hitung-hitung kalau dijadikan kos itu bisa 28 kamar. Hmm. 1 kamar 700 ya kira-kira 18 juta income-nya. Hmm. 900 kira-kira cicilan 15 juta. Wah, masih sisa 3 juta nih boleh <laughs> coba maju yeah. ke nembang. Berarti yeah. itu udah sesuai kriteria karena kan tadi kriteria Pak Pipo udah dua ya pertama berarti nanti angsurannya akan lebih kecil dibandingkan income Betul. potensi income dari kos-kosan terus kedua berarti harga value-nya harus di bawah. Betul. Uh, uh, Harganya di bawah valuasi. Iya, hmm. betul dua okay. itu memenuhi. Saya biasa kalau menyebutnya malah tiga komodo. Jadi properti itu harus komodo. Mm -hmm. KO kerja ogah. Kita nggak mau kerja, propertinya yang kerja. Jadi jangan kita kerja untuk properti. Propertinya yang harus kerja untuk kita. Kita jangan diperbudak sama properti. Propertinya yang kita perbudak. Dia kerja keras. Okay. Satu KO. MO itu mengangsur juga ogah. Kita nggak mau angsur, caranya gimana? Income pasif income yang didapat properti itu harus lebih besar dari angsurannya. Okay. MO, DO, DP ogah. Kita nggak <laughs> keluar DP. Kalau tiga hal ini terpenuhi, uh -huh. saya bisa 30 properti, Miss Mary Sibu bisa semua teman-teman juga saya yakin pasti bisa. Oke. Okay. Oke, okay, 2008 ya. Tadi lanjutin. Ke Nembang kan orang seminar kan semangat, wah oh, majuin ke nembang udah ketemu nih propertinya yang dicari yang sesuai kriteria, ternyata dari nembang ditolak semua mis, mm -hmm. ternyata nggak segampang orang ngomong ngajuin ke bank itu nggak yeah. segampang yang diomongin, tolak semua enamnya, udah dimarah-marahin tuh sama penjualnya, gimana kamu katanya janji sebulan mau bayar nggak bayar-bayar ini nggak pelunasan pelunasan, ya pak bu minta maaf, uh, saya coba maju lagi ya 14 belas okay. bank. Gak apa-apa teman-teman, dimarahin itu kadang proses untuk belajar, tambah wow. dimarahin, tambah larinya, tambah cepet ya kan. Orang kalau lari biasa, uh, capek, tapi kalau lari dikejar singa di belakang itu larinya mau berapapun tetap lari <laughs> terus ya kan. Uh, gak apa-apa dimarahin okay. orang, maju 14 bang. Wow. Dari 14 bank ada tiga yang diterima, miss. Hmm. Udah cukup. Dari tiga bank ada satu yang menilai properti yang saya beli itu kan 900 juta dinilai sama bank 1,5 m. Wow. Jadi dicairin ya 1,2 m. Ya tiga ruko mis, tiga lantai hmm. lo. Hmm. Saya udah hitung biaya bangunnya aja 1 m. Orang ini jual ke saya 1,5, padahal tanah di situ mahal, hmm. 900 juta uh, total hari ini, miss. Wah. Propertinya 5,8 m nilainya. Jadi belinya 900. Hari ini propertinya sudah senilai segitu. Tapi saya nggak pernah mempermasalahkan hmm. properti naik itu. Saya anggapnya bonus miss ya, Yang ya. penting pasifnya. Ya komodo tadi itu. Hmm. Pokoknya menghasilkan pasif income. Hmm. Kemudian income-nya bisa nutupin angsuran sama dp-nya nol. Kalau itu sudah terpenuin, ah propertinya nggak naik nggak apa-apa. Santai dah. Pokoknya dia nyicil dia sendiri. Okay. Nanti kalau saya pensiun dia tetap menghasilkan pasif income buat saya. Saya bisa jalan-jalan keliling dunia sama istri saya, tunggu anak-anak sampai kuliah dulu, mm. habis itu tinggal jalan-jalan, pasif income kan sudah masuk terus. Hari mm. ini pasif income enak, pol habis <laughs> pasti. Satu toko minimarket itu rata-rata 25 juta, yeah, yeah. udah bayar karyawan, bayar listrik, bayar royalti, plastik, barang rusak, barang hilang. 25 juta sebulan. Hmm. income. Oke. Okay. Kalau 30 ya enak ya, lah Ya dihitung mis. aja sendiri ya. Iya, udah enak, <laughs> okay. udah pasti enak. Saya jamin enak. Oke. Okay. Nah, ini saya saya tanya lagi ya. Berarti kan tadi ber, uh, kita mulai dari yang properti yang pertama nih. Waktu hmm. itu kan masih kos-kosan Pak Pipo, hmm. Berarti uh, harganya 900 juta, dapat pinjaman dari bank 1,5 M. 1,2. Oh, 1,2. Nilai 1,5, okay. 80% dicairkan. 1,2. Oke, okay, jadi itu sudah dibayar dan akhirnya sisa uangnya dipakai untuk renovasi. Iya, renov, 300 okay. itu untuk renov dan 6 bulan angsuran pertamanya. Dia kan sebelum produksi kan ada waktu kosong. Nah, hmm. itu saya alokasikan dari situ juga. Oke. Okay. Nah, tapi kan kadang-kadang rencana itu berbeda ya, dengan ya. Uh, yang memang diharapkan. Iya, kebetulan ya. memang sih kalau saya cerita gitu kadang-kadang orang peng bilang Bapak nekat sekali ya, Pak ya. Nggak punya income berani kredit 15 juta. Iya. Ya, kadang terus nanti kalau kalau ternyata nggak ada yang ngekos di situ dan ternyata ya, uang sebelum, angsuran yang nggak mencukupi. Iya, sebelum saya beli sebenarnya saya udah muter daerah situ. Itu kan hmm. di kawasan industri Tangerang. Hmm. Saya udah muter cari-cari kos di daerah situ. Uh ternyata rata-rata kos penuh daerah situ. Jadi kos itu kurang, supply-nya okay. kurang. Jadi saya yakin kalau saya buka Mestinya dalam enam bulan penuh, ya. dan ternyata enggak sampai enam bulan. Tiga bulan udah, udah penuh. penuh karena okay. kos baru, harganya kompetitif, di jalan besar orang jadi cepat ngisinya. Hmm. Walaupun memang sih, saya sharing gini ya. Kadang kalau mau nyuruh orang, kamu seperti saya aja kayak gitu nekat, kadang saya juga ngeri. <laughs> <laughs> saya ngeri beruntung gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi saya juga ngeri juga kalau nyuruh-nyuruh orang udah persis contoh saya aja ya, masing-masing okay. lah tetap semua tetap ada resiko. Betul. Saya selalu ngomong hati-hati uh, dengan resikonya, Miss. Betul-betul. Dan nggak nggak benar-benar 100 nekat sih, karena kan sudah melakukan research dulu. Iya. Jadi udah melakukan perencanaan, udah dikalkulasi, udah survei market lokasinya seperti apa. Ya jadi ya of course resiko itu selalu ada, tapi iya. dengan kita menambah informasi itu akan mengurangi resiko. Iya. Dan hmm. waktu itu kan sebenarnya saya beli 900, tapi penilaian bank kan satu setengah. Hmm. Berarti pasaran di situ satu setengah. Hmm. Kalau sampai miss hitungan saya, saya masih bisa jual 900 dengan cepat juga. Okay. Untuk melunasin itu cepat. Jadi menurut saya waktu itu aman. Ini okay. bisa jalan. Okay. Nah. 2008 punya kos pertama. Wow, senang <laughs> banget punya properti. <laughs> yeah. Tapi waktu itu kan cuma 3 juta pasif income. Nah, tetap fokus ke bisnis. Hmm. Walaupun bisnis jalan tinggal satu. Tetap berjalan. Sudah bangkrut. Mm -hmm. Mulai coba bangkit lagi. Pasif income cuma 3 juta. gitu kan Gak terasa. Terus 2008 punya kos ternyata ribet yang hmm. ada yang nggak mau bayar. Okay. Ada yang kalau dipaksa bayar, kalau dipaksa bayar Pak, saya nggak mau keluar. Nah, kalau saya dipaksa saya bakar kos ini saya bakar Pak. Waduh, ketemu orang-orang kayak gitu udah badannya tato-tato semua gini kan. Aduh, sudah pusing saya. Iya. Yeah. Uh, ribet lah. Belum lagi ada yang berantem salah ngambil baju, mungkin wa, dari tempat cucian ada yang salah ngambil baju nggak sengaja nggak tahu sengaja atau nggak, nggak tahu juga. Mm -hmm. Sandal ketuker bisa berantem. Wow. Telepon ke saya jam 12 malam, Pak, ini nyuri sandal saya. Waduh, urusan <laughs> ini ternyata bukan Jadi pasif income. Kos. Iya. Ini bukan pasif income ini <laughs> saya yeah. bilang ini namanya bisnis kos. Saya bilang nggak bisa. Oke. Okay. Ya 2009 saya ke pameran franchise terus ngelihat oh Indomaret ini saya nggak dibayarin Indomaret loh ya, ini <laughs> saya cerita sharing loh ya. Iya. Yeah. Ternyata bisa ya, ini mungkin alternatif 2009 saya coba beli Indomaret pertama. Yang pertama itu di Jawa Timur. Kotanya saya nggak pernah ke sana. Hmm. Beli take over. Dan 550 juta. Hmm. Caranya gimana? Pinjaman yang 1,2 M tadi saya top up jadi 1,75. Jadi ada 550 saya pakai buat beli Indomaret pertama saya. Jadi tetap tanpa modal loh ya. Okay. Pokoknya intinya sebisa mungkin tanpa modal. Uh, jadi kalau ada yang tanya ke saya Pak Pipo investor itu kan perlu modal banyak. Kalau kita ngerti caranya sebenarnya Enggak hmm. kita harus bisa atur 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 semua supaya e, gimana caranya kita invest pakai uang orang lain. Hmm. Dan ternyata bisa beli properti pertama, beli minimarket pertama itu 550 juta, Dijanjiin hmm. waktu itu income-nya antara 10 sampai 13 saya lupa. Per bulan ya? Per bulan, hmm. sudah bersih. Dan di manage sama mereka. Di manage sama mereka. Hmm. Jadi mereka yang manage. Sebenarnya mereka sudah punya sistem. Jadi si sistemnya akan jalan hmm. sendiri dengan sistem yang jelas seperti itu. Jadi kita nggak repot. Toko hmm. saya yang pertama di Jawa Timur. Jadi jauh dari Jakarta mungkin seribu kilometer lah. <laughs> Udah jangan harap sana dah itu jauh. Saya nanya ke teman saya yang di daerah sana. Kamu pernah nggak ke kota? ini bukan kota loh. Masih kota kecamatan. Jadi dari kota besar masih masuk lagi saya tanya, wah itu kota kecil, pipo, aku nggak nggak tahu tapi aku pernah dengar namanya. Hmm. ya udahlah, karena saya pikir tokonya udah jalan, nggak apa-apa, beli. ternyata hasilnya bagus. Hmm. 2009 saya beli, 2010 bupati baru naik, hmm. bupati baru keluarin peraturan, tidak boleh buka Indomaret dan Alfamart lagi ya, sudah stop, yang ada sekarang udah stop. Yeah. wah, saya bilang tepuk-tepuk bagus ini bupatinya bagus. <laughs> Saya sangat Karena mendukung. Karena untung udah beli, <laughs> <laughs> udah punya. Uh, jadi hari ini tokonya bagus. Mm -hmm. uh, bupatinya sampai 2010 juga masih terus uh, sudah 10 tahun. Sekarang digantikan keluarganya. Jadi mm -hmm. intinya polisinya masih. Jadi yeah. sampai sekarang satu-satunya ke di kecamatan itu satu-satunya minimarket ya toko saya. Oke. Okay. Satu-satunya ATM juga di toko saya. Oke. Okay. Jadi semua kalau gajian wajib ngambil uang di tempat saya. Yeah. Sambil ngambil uang belanja. Yeah. Jadi dari 2009 itu setelah beli terus saya puas, nggak ribet, sesuai pasif income, yeah. income-nya juga lebih besar dari yang Suran, udah cocok, ini udah cocok seperti yang saya mau. Hmm. Udah, udah nambah terus, 2009 beli satu, 2010 beli dua, hmm. 2011 beli empat, wow. 2012 beli empat, itu semua tanpa modal loh, makanya saya bisa cepet karena tanpa modal, kalau ngumpulin uang mod dulu nggak kekejar. Terus 2013 tanpa mikir, modal tuh berarti dengan sistem cara, tadi ya berarti lebih mutar-mutar mutar-mutar okay. gitu aja terus pinjam ke bank dan seterusnya okay. binjem, intinya kan pinjam ke bank ang angsurannya dibayar dari income propertinya itu udah mm -hmm. prinsipnya cuma itu doang mm -hmm. tapi 2013 saya ngeremis mm -hmm. saya pikir waktu itu udah punya berapa ya 11 ya terus saya mikir kayaknya kok terlalu gampang ya ada yang salah kali Masa segampang ini sih kayaknya ada yang nggak bener 2013 saya cuma beli satu stop Oke. Okay. 2014 satu lagi stop. Oh, okay. Saya nggak mau cepet-cepet udah pelan dulu dilihat hasilnya bagus nggak. Mm -hmm. Terus 2013, 2014 saya ngelihat iya kok nggak ada masalah kok. Mm. 2015 beli lagi empat lagi 2016 empat terus ngebut terus sampai hari ini masih mis. Saya sekarang lagi bangun lima satu di Ya kota satu kota. Saya takut nyebutin alamatnya, takut ntar dijejerin ya. <laughs> saya makanya nggak mau nyebutin alamatnya. Okay, okay. Satu di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan loh ya, selatan Jakarta. Mm -hmm. Empat di uh, Jabodetabek. Jadi sekarang saya lagi bangun lima. Mm. Uh, Mudah-mudahan sebelum akhir tahun bisa selesai semua. Okay. Sebenarnya yang saya lakukan ya gitu-gitu doang, mis ulang, ulang, ulang 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 terus itu sampai hari ini bisa ada 30 minimarket. Ada tiga yang di Medan, hmm. Sumatera. Saya tinggal di Jakarta. Saya dulu-dulunya juga nggak pernah ke Medan. Gara-gara hmm. punya toko itu jadi punya jadi berangkat ke Medan <laughs> tuh. Terpaksa berangkat ke sana. Uh, tapi sebelumnya nggak pernah uh, Tangerang, uh, Banten saya ada 14 atau 16 ya saya lupa. Hmm. Uh, Jawa Barat ada 5, DIY 1. Jawa Timur 5, Sulawesi Selatan satu, hmm, okay. dan itu bisa gak ribet, Miss, kayak saya santai-santai hari ini ngobrol sama Miss Mary toko-toko ya terbuka, saya gak enggak pusing, uh, stok barang juga sudah terkendali semua, duit dari toko ke bank juga mereka yang kontrol semua, hmm. gak ribet. Oke okay, sesuai dengan yang tadi komodo tadi, yeah. ya kan <laughs> dan Terjaga, pasif income, dan nah, ya. pasif income itu ternyata pasif income itu bisa, Miss hmm. walaupun ya Miss, saya ketemu lagi uh, insight baru lagi. 2016 saya merasa, sudah waktunya saya pensiun. Hmm. Saya pikir, passive income kan tujuannya pensiun muda kan ya. Hmm. Oh sudahlah pensiun aja loh, duit udah cukup lah sekarang lah income. Nggak kerja aja udah income-nya cukup. Tapi ternyata nggak bisa loh Miss. Maksudnya kenapa? Or orang itu tetap butuh kerja. Oke, okay. butuh beraktivitas ya. Eh, ketika nganggur itu saya merasa, kok kayaknya hidupnya nggak bermanfaat banget <laughs> gitu loh kayaknya. Orang okay. pada kerja, ada manfaatnya, saya kok kayak orang pengangguran kayak nggak jelas gini tetap kerja, cuman kalau pasif income-nya besar kerja itu ya seneng-seneng aja iya. ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. bukan ini. kerja karena terpaksa demi uang ya, bukan, gitu. bukan. tapi kerja ya memang karena ingin bertumbuh, ingin berkontribusi, ya ingin mengupgrade pikiran kita juga, iya. ya, kan? ingin tetap aktif aja. iya di rumah hmm. diem nonton drama Korea terus terus lama-lama juga. <laughs> bosan ini ngapain? Okay. Ya, kayaknya hidup kok kayaknya nggak ada manfaatnya, jadi tetap kerja. bahkan 2016 saya mulai sering sharing-sharing hmm. karena Sejak itu kan 2016 ikut teks amnesti itu. Oke. Okay. Sebelum teks amnesti saya mana mau sharing rahasia semua rahasia. <laughs> ya. 2016 sudah ikut teks amnesti, declare semuanya. Waktu declare saya juga kaget. Ih, sertifikat saya ada 30 loh ternyata. Wow. Kaget saya kan. Kalau dulu kan namanya orang kepepet, udah pokoknya jalan dulu, jalan dulu, jalan dulu. Urusan pajak itu belakangan nanti diberesin pelan-pelan. Hmm. Saya percaya pajak itu kan tugasnya bukan matiin kita, tapi untuk pendapatan negara. Jadi nggak mungkin kita sebagai angsa bertelur emasnya dirjen pajak itu untuk dipotong itu kan enggak mungkin, pasti hmm. dipertahankan lah. Jadi enggak usah takut. Jadi waktu itu aja terus 2016 pas tax mesti saya hitung tuh sertifikat saya. Uh, ada 30 loh ternyata. Saya declare, bayar dendanya semua. Udah sejak itu saya mau sharing, sharing hmm. ke seminar, seminar ke talk show seperti ini. Saya no problem. Oke, okay. karena semuanya sekarang sudah lebih rapih lah ya di iya, dulu. Iya, iya. Oke, okay. nah berarti kalau saya perhatikan nih, sebenarnya uh, walaupun ini bisnisnya adalah bisnis franchise ya uh, Indomaret, tapi... The real one is actually the business property oh. sama seperti kayak McDonald ya orang oh. berpikir wah ini sebenarnya mac bisnisnya McDonald F&B iya. padahal sebenarnya uang yang terbanyak adalah itu adalah business property Betul. ya karena kan yang yang paling penting ya propertinya cuman dia menggunakan itu untuk iya. uh, untuk apa? source incomenya income tapi sebenarnya ujung-ujungnya properti teman-teman kalau mau nonton itu filmnya The Founder yes ya itu menurut saya Bagus sekali. Oh, idenya dari situ ya ternyata. Betul. Saya contoh persis blog Jadi sebenarnya saya yang lakukan persis. <laughs> Cuman saya nggak pakai McDonald's, saya pakai minimarket ya. Minimarket. Lebih di Indonesia lebih gampang diimplementasikan dengan itu. Betul. Nah, tapi kalau di McDonald's itu satu hal yang saya selalu tahu adalah uh, lokasi itu penting banget. Wow, nomor Makanya satu. itu harus prime location. Mencari properti yang lokasinya sangat bagus. Kenapa ya? Karena kalau lokasinya bagus, nanti bisnisnya juga bagus. Jadi, hmm. bisnisnya pun juga bisa membayar angsuran propertinya, ya, gitu. Karena proper, bisnisnya rata-rata kan bisnis pasif. Hmm. Contohnya, McDonald itu kan ya. jualnya enggak. Ayo, McDonald, McDonald siapa yang mau gitu kan enggak. Orang Betul. datang ke situ, Betul. Nah, Jadi harus milih lokasi, minimarket juga sama minimarket, apalagi ya. ya. Namanya minimarket, beli air minum mineral di toko yang merah sama yang biru. Sebenarnya sama kan, rasanya juga sama, namanya yeah. merek, mereknya, ini, juga sama. mereknya juga sama, <laughs> yeah. jadi uh, pembedanya tipis sekali. Jadi satu-satunya pembeda yang paling signifikan menurut saya adalah lokasi, mm. lokasi penting. Contoh uh, Mer, uh, yeah. Miss Mary, uh, Jakarta, Tangerang dan Mogot, misalnya dan Mogot dekat sini. Yeah. Jakarta-Tangerang. Kita mesti tahu lebih banyak orang Jakarta kerja di Tangerang atau orang Tangerang kerja di Jakarta. Hmm. Mestinya kan lebih banyak orang Tangerang kerja, kerja di Jakarta. Jakarta. Di tinggalnya di pinggir, kemudian pagi ngantor, sore pulang. Ya. Nah orang-orang Tangerang yang kerja di Jakarta ini kalau belanja pilih pagi atau pilih sore. Hmm. Biasanya waktu pulang dia baru belanja. Kalau pagi hmm. biasanya orang nggak belanja. Ya. Nah ketika pulang lewat Jalan dan Mogot sore pada macet ke arah Tangerang sana mereka Pilih toko di mana? Toko di kanan jalan atau kiri jalan? Oke. Okay. Mestinya kiri jalan. Ya kanan ada bis-bis truk-truk <laughs> dari arah Tangerang gitu, bis Sumatera gitu kan. Wah orang juga ngeri kalau mau nyebrang. Jadi yeah. orang yeah. akan lebih pilih kiri pilih kiri jalan. Makanya Jakarta Tangerang itu kiri jalan lebih hidup daripada kanan jalan. Okay. Itu kalau minimarket salah satunya seperti itu. Jadi Uh, saya ada 24 kriteria. Jadi kalau mau cerita bisa sehari semalam tuh. <laughs> intinya, intinya lokasi itu penting aja. Dan Betul. dan ditelusuri ya. Maksudnya kita harus lihat habit orang tuh seperti apa tol. sehingga kita bisa benar-benar mengikuti behaviornya mereka. Hmm. Untungnya di Indonesia itu ada ilmunya. Kalau di Singapura di Malaysia nggak ada ilmunya. Hmm. Salah satunya adalah di Indonesia itu kita bisa ngelihat angkot, hmm. uh, angkutan umum itu hmm. atau bis kota atau apapun. Di mana titik dia berhenti tapi jangan ngetem loh ya. Berhenti, jalan lagi, berhenti, jalan lagi. Ikutin aja titik yang dia berhenti dan sering berhenti. Itu biasanya titik yang bagus untuk bikin minimarket. Oke. Okay. Ya ilmunya itu nggak ada di Singapura. Profesor <laughs> di Singapura nggak ngerti itu. Kalau ilmu itu ada. Yeah. Di Indonesia itu bisa diterapin. Pokoknya yang titik tempat berhentinya. Karena rata-rata orang berhenti di situ maunya belanja di situ. Nggak yeah. mau jalan lagi gitu. Nggak mau. Nah titik itu penting. Hmm. Dan kalau dibikin minimarket tanahnya langsung naik hmm. saya pernah beli di Tangerang tahun 2013 2012 dua setengah juta per meter miss, miss. begitu saya bikin minimarket Minimarketnya rame sebelahnya mau saya beli lagi hmm. saya pikir mumpung masih murah saya beli ternyata waktu saya beli dia bilang nggak bisa Pak Pipo sekarang kan harganya udah beda dulu dua setengah juta sebelum ada Indomaret sekarang hmm. ada Indomaretnya ya enam setengah juta hmm. naiknya hampir tiga kali lipat jadi itu ngaruh juga makanya McDonald's kan untungnya dari properti karena itu begitu yeah. dia bikin rame langsung harga propertinya juga naik. Oke, okay. jadi apa nih syarat properti uh, syarat lokasi yang bagus? Lokasi yang bagus ya. Yeah. Lokasi itu bisa terbagi dua mm -hmm. uh, tanah kosong atau rumah tua dan ruko. Mm. Kalau rumah tua pasti diambrukin soalnya Jadi nggak mungkin Indomaret mau repot-repot nempel-nempel Tembok-temboknya di bobok Pasti diambrukin. Nah kalau uh, tanah kosong itu 200 sampai 300 meter mm. Bagusnya Lebarnya 14 meter uh, Kalau bisa minimal-minimal 10 mm. Semakin lebar itu semakin penting Karena nanti ketika kompetitor datang Dan kompetitor sebaiknya pasti datang mm. Kita nggak mungkin ngomong, oh kompetitor nggak boleh datang. Nggak lah, kita harus udah siap. Yeah. Nah toko kita kalau lebar, kompetitor kalau datang juga mikir, waduh, tokonya udah lebar banget nih. Mm. Kalau mau nempel kan harus lebih gede lagi. Nggak yeah. mungkin dia nempel di samping kita kecil gitu kan, orang ketawa, ini toko apa lagi kecil gini. <laughs> uh, nggak enggak dianggap sama orang. Yeah. Dia harus lebih gede. Nah kalau kita udah 14 meter, tiga ruko, kompetitor mau cari yang lebih lebar itu tidak mudah. Bisa, mm. tapi tidak mudah. Toko-toko mm. nah, saya yang terakhir kan rata-rata 14 meter, 14 mm. meter. Sehingga kompetitor sulit. Nah, saya sih luas 200-300. Biasa saya punya budget, tanahnya tidak lebih dari, uh, kalau di luar kota 500 juta, kalau di Jakarta dan sekitarnya tidak lebih dari 1M. Mm. Kalau ruko, itu dua atau tiga ruko gandeng. Dan syaratnya jangan lupa, yang paling penting tadi, harus komodo, mm. kerja ogah, mengangsur ogah, DP -Oga. okay. Itu yang paling penting. Itu selain syarat-syarat uh, kualitatif juga, kuantitatif juga harus dihitung. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau memang lokasinya bagus, ya kan, uh, berarti seringkali harganya kan di atas valuasi. Apakah masih tetap ada tuh bisa mengikuti syaratnya? Yang yeah. Pak Pipo bilang. Iya. Yeah. Jadi gini Miss, uh, Properti, seluruh hal di dunia rata-rata memang ikut kurva normal. Rata-rata properti yang bagus harganya mahal-mahal, biasa mm. seperti itu ya. Yeah. Tapi ada juga orang-orang yang di luar kurva normal ini. Misalnya propertinya jelek tapi mahal. Oh ada juga. Mm. Tapi ya hanya sebagian kecil. Nah tapi ada juga sebagian kecil. Oh propertinya bagus tapi harganya murah. Mungkin hanya ada satu dari seratus. Hmm. Ya kita cari satu dari seratus ini. Hmm. Jadi memang harus properti ini harus benar-benar nyari satu dari seratus kan susah Pak Pipo. <laughs> yang enggak lah seminggu nyari dua lah setiap sabtu dua 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 setahun dapat satu. Iya. Tahun depan dapat satu lagi. Tahun ketiga masa tetap satu ya dua okay. terus dua lagi tahun berikutnya tiga terus digulung seperti itu terus nanti ketika sebelas tahun saya kan sekarang tiga belas tahun. Yeah. Terasa juga propertinya banyak. Oke. Okay. Nah, sekarang gimana nih cara cari barang bagus ini? Nah, hmm. Apakah dari mana dapat informasinya? Karena biasanya again orang tuh susah nyari good deal seperti ini kan. Hmm. Kalau saya dulu dari koran, hmm. dari 2008 pakai koran mis. Koran kemudian kan sudah tahu kriteria. Saya waktu itu cari kos misalnya hmm. ya. Ya korannya yang ada orang jual kos dipotong, ditempel di buku, hmm. terus ditelepon, terus dikasih skor Skor itu menunjukkan income-nya dibanding dengan angsuran lebih besar mana. Hmm. Saya bikin skor satu-satu, terus nanti Sabtu baru saya sama istri jalan lihat, oh bagus, oh jelek. Nanti lama-lama udah ngerti kok. Ah ini mah udah nggak usah dilihat lah ini jelek lah ini mah. Lama-lama udah okay. ada feeling kan, udah ada, hmm, udah tahu, ya. udah ada insting. Uh -uh, udah ada insting. Baru lihat, baru nyium baunya aja. Ah ini jelek nih udah nggak usah dia <tuk> datangin, okay. dah percuma dah ini mah. <tuk> <tuk> yeah, yeah, yeah. uh, lama-lama udah cepet apal nah itu waktu itu saya gitu jadi dari iklan-iklan saya potongin, hmm. saya tempel di buku, kemudian di telepon, kemudian dikasih skor, dulu miss. Hmm. Kalau sekarang lebih canggih, sekarang ada software Betul. namanya Excel, oke, okay. diketik di Excel, kasih rumus, <laughs> keluar rumusnya skornya berapa, udah bagus, baru di Google lihat. oh ternyata jelek yang gak usah didatengin, oh bagus, okay. baru didatengin pakai Google Maps, uh, lebih enak. Contoh, saya terakhir 2000 sekarang ini yang selatan Jakarta. Tadi mm -hmm. saya cerita saya buka mm -hmm. minimarket mm -hmm. di selatan Jakarta, bukan Jakarta Selatan loh ya. Ini jauh dari Jakarta. Selatannya Jakarta. Iya, iya oke. Okay. Uh, Australia juga selatannya Jakarta iya, loh ya, makanya. jangan salah loh ya. Uh, <laughs> okay. Nah itu saya nggak pernah ke lokasinya. Mm -hmm. Saya nggak ke lokasinya. Udah beli beli aja. Terus bapak nggak survei, nggak usah. Udah saya percaya aja. Kenapa? Karena begitu saya oke. Okay, nanti Indomaret akan survei. Yeah. Indomaret ngomong, oke okay, Pak, perkiraan kita income-nya segini. Oke. Okay. Ya sudahlah, saya bayar. Apalagi harganya kan murah, 500 meter miss, cuma 275 juta. Hmm. Padahal budget saya mestinya 500-600. Ini cuma 275, ah, ya sudahlah, hmm. oke okay, saya, hmm. saya nggak lihat, saya nggak lihat propertinya, saya belum pernah lihat propertinya. Sekarang lagi dibangun, propertinya lagi dibangun. Mm -hmm. uh, kemarin uh, 1-2 hari yang lalu sudah mulai proses pembangunan, nanti serah terima 45 hari lagi. Hitungan mm. saya gini, Miss. 275 juta tanahnya. Mm. Pembangunan toko, peralatan, franchise fee segala macam paling banter 800-900 juta, Miss. 1,2 M. Cicilannya 15 juta. Rata-rata income toko saya itu 25 juta, Miss. Hmm. Jadi masih ada margin of safety 10, 10% 10 juta. Jadi aman dah ini mah udah aman dah udah saya nggak usah lihat dah saya percaya dah. Saya lihat di Google Maps cukup. Saya udah berapa kali melakukan cara seperti ini dan kalau harganya murah saya berani. Kalau harganya mahal kayak saya beli di Tangerang kemarin tanahnya aja 1,6. Oh itu saya puter-puter-puter lihat lagi, lihat lagi sampai yakin baru bayar. Hmm. Oke, okay. jadi tetap harus melakukan due diligence ya tetap harus uh, dicek terlebih dahulu caya, caya. ya tapi lebih enak seperti ini sih kerjanya di awal benar-benar ngecek mem mem make sure propertinya oke okay atau enggak daripada ya kerja setiap hari untuk ngurusin ya. Uh, Pasif income itu kan memang modelnya seperti itu mis ya. ribet di awal repot di awal tapi kalau udah jalan oh, sekarang saya ketawa-ketawa di sini aja uh, bisnis jalan terus <laughs> gitu loh jadi okay. apalagi sekarang nih Idul Fitri hmm. wah kan lagi in, income toko-toko Idul Fitri kemarin baru masuk di bulan sekarang kan Juni. Yeah. Sebulan kemudian baru masuk sekarang terasa sekali enak. Hmm, income-nya kira-kira hmm. dua kali lipat lah kalau Idul Fitri. Oke. Okay. Nah, kalau berbicara tentang ya tadi ya uh, income tiap bulan kan namanya juga bisnis sometimes kadang-kadang naik turun. Um, yang namanya minimarket kan nggak semuanya turun, turun. selalu profitable. Yeah. Apakah dari semua minimarket itu semuanya 100% Enggak. profitable? Enggak. Dari 30 toko saya Sebelum krisis, sebelum COVID, ada satu yang rugi. Mm -hmm. Hari ini, setelah COVID, ada tiga yang, ada empat yang rugi. Mm -hmm. Jadi yang rugi ada empat. Nah, tapi kalau average sebelum COVID dulu 27 juta per toko per bulan. Sekarang mm -hmm. turun jadi 25 juta per toko per bulan. Okay. Tapi masih bisa diterima. Uh, ada toko-toko yang rugi, tapi sekarang dari empat yang rugi itu satu sudah mulai profit, dua juga mulai profit tinggal satu yang benar-benar masih rugi masih tinggal satu hmm. yang tiga udah keluar dari minus hmm. Jadi sekarang mungkin tinggal satu berarti. Saya belum lihat report yang terakhir, tapi prediksi saya tinggal satu. Tapi tetap ada resiko loh. Jangan dipikir, oh, sudahlah buka yeah. pasti untung enggak juga. Ada juga resiko itu tetap ada walaupun kecil. Dibanding kita buka minimarket sendiri, yeah, betul. belajar sendiri, nanti dibohongin, salah beli barang, ternyata barangnya palsu, <laughs> uangnya uang palsu. Udahlah serahkan ahlinya yang sudah pinter. Mereka udah makan asam garam di situ tapi enak. Oke, okay. dan berarti sebenarnya ini juga law of large number ya, jadi sebenarnya hmm. lebih bagus dilakukan ya sekaligus banyak, karena uh, salah satu cara yang saya tahu juga untuk misalnya kayak strategi franchise minimarket ini biasanya mereka Bilangnya mendingan beli sekaligus beberapa gitu karena yeah. diversify daripada yeah. cuma satu karena kan kalau satu resikonya juga lebih tinggi. Yeah. Tapi kalau kita punya beberapa di beberapa lokasi yang memang sudah disetujui dan bagus, ya of course itu resikonya bisa lebih menurun. Iya, yeah, yeah. hmm. Siapa sih yang ngira tahun 2020 bisa ada Covid? Yeah. Dulu saya mikir, wah perkantoran bagus nih, pasang di perkantoran toko-toko di perkantoran kan marginnya tinggi. Mm -hmm. Di perkantoran kan orang belinya uh, minuman dingin, roti, mm -hmm. buah itu kan barang-barang margin tinggi, es krim, nggak hmm. ada orang beli minyak goreng di kantor itu nggak ada, gila apa beli yeah. minyak goreng atau beli beras, nggak ada, dikit lah. Dibanding yang di perumahan. Hmm. Kalau di perumahan kan ibu-ibu beli minyak goreng, beras, itu kan margin tipis. Nah dulu saya mikir perkantoran profitnya bagus nih. Begitu 2020 WFH, yang perkantoran kan langsung terkapar semua. Jadi tetap ada resiko, memang lebih banyak, lebih bagus. Hmm, oke. Okay. Um, Resiko ter um, apa ya ter terburuk yang pernah terjadi. Misalnya kan contohnya kan berarti berarti ada dua nih. Berarti kan harus bayar angsuran dari bisnis dan bisnisnya juga harus profit. Nah kalau bisnisnya negatif berarti kan udah dapat no, udah nombok buat bayar pegawai. Abis itu ada angsuran lagi. Nah kalau dalam situasi seperti itu, apakah pernah mengalami dan kalau iya, gimana caranya untuk mengantisipasi atau at least kontingensi uh, plannya? Yeah toko toko saya sih rata-rata enggak sih. Saya baru dapat toko yang rugi itu mungkin toko ke-10 atau ke-11 sih. Mm. Jadi sebelum itu saya relatif enggak ada. Mm. Enggak ada uh, yang sampai rugi. Kalau nombok angsuran mungkin ada. Mm. Jadi misalnya angsuran, dulu kan sebelum 2016 saya itu ngeset angsurannya toko itu 15 juta. Kalau sekarang saya ngeset okay. satu toko tidak boleh lebih dari 25 juta. Okay. Karena saya tahu mm. profit toko rata-rata saya 25. Mm. Jadi saya kalau buka tidak akan lebih dari 25 juta per bulan. Mm. Dulu sebelum 2016 saya ngesetnya tidak lebih dari 15 juta. Mm. Nah dulu itu rata-rata kalau buka toko kira-kira 5-10 juta profitnya bulan-bulan pertama. Mm. Jadi masih awal-awal mungkin minus ya angsurannya minus 5-10 juta. Tapi nanti tahun kedua tahun ketiga sudah lewat, okay. sudah lewat. Jadi relatif aman sih. Wajar bis. ya, wajar, itu memang wajar. di semua bisnis pun pasti pasti ada resikonya. Iya. iya. Jadi uh, matchernya kira-kira tiga -kira tahun lah. Oke. Okay. Nah, tapi yang paling penting adalah kita bagaimana kita bisa uh, belajar dari seseorang yang sudah melakukan sehingga kita nggak harus melakukan proses kesalahan itu. Oh, itu mahalnya, ratusan juta <laughs> itu kalau salah toko itu mahal sengamati dan waktunya dan Perasaan dan jantungnya ini loh, jantung kita kan cuma satu ya, yeah, kalau suruh yeah, yeah. deg-degan seperti itu, <laughs> ngeri. Jadi menurut Pak Pipo, uh, sistem seperti ini itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, dengan background apapun juga? Bisa, uh, saya kan punya komunitas Pipo, sekarang membernya ada 2000-an, okay. mereka banyak yang sudah punya toko, yang sudah punya toko mungkin ada sekitar 200-300 orang, dan rata-rata uh, toko secara umum bagus, hmm. ada mungkin dua tiga persen yang tokonya jelek atau dalam proses menuju bagus ada tapi secara umum bagus dan ternyata hmm. itu bisa diaplikasikan gitu malah okay. ada yang lebih cepat dari saya saya setahun rata-rata cuma 4-5 toko member komunitas saya ada yang sebulan enam saya sampai wow. stop 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 saya ngeri yang lihat kamu tuh saya ngeri saya tuh sebagai orang yang ngajarin Sudahlah kayak gini nih santai santai aja setahun satu nanti puas tahun depan satu lagi terus ditambah terus digulung kalau kamu sebulan langsung enam stres saya bukannya saya iri enggak asal kamu jangan nempel toko saya saya no problem <laughs> silahkan kamu mau buka di mana tapi kan kita ngeri ngelihatnya uh Uh, kadang orang itu kan uh, seleranya beda-beda mis ada orang kayak saya yang nerimo pokoknya angsuran ketutup ya sudahlah tapi mungkin ada orang yang saya pengennya lebih dua kali tiga kali dari angsuran pak hmm. ya bisa saya ngomong bukannya tidak bisa tapi mungkin seleranya beda hmm. kalau saya kan ya sudahlah 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 gampang lah sudah pokoknya jalan aja uh, no problem yeah. nah, itu saya kadang-kadang ngeri tapi kalau diimplementasikan ke semua orang Menurut saya, secara umum bisa. Hmm. Bahkan, Pak, saya nggak punya gaji, Pak. Pak, saya UMR, Pak. Menurut saya, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Wow, tapi itu hanya tergantung kemampuan kita mengelola uang. Ingat, okay. jangan bekerja untuk uang. Yeah. Pastikan uang harus bekerja untuk kita. Lebih hebat lagi pastikan uangnya orang lain kerja untuk kita. <laughs> Jadi kan berarti kita nggak punya enggak perlu punya uang. Iya, kita iya. bisa kita bisa memakai uang orang lain untuk bekerja untuk kita. Contohnya gimana? Ya pakai uang KPR dong, uang bank untuk beli properti. Propertinya terus cicilannya gimana? Ya dari income toko di atasnya atau bisnis di atasnya. Udah 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Panjangin dulu aja. Nanti kalau ternyata tokonya bagus, percepat Dilunasin, tapi ke awal-awal setting rendah dulu aja. Hmm. Sebenarnya prinsip kerjanya seperti itu. Yang yang penting ada kendaraannya hmm. atau kendara apa instrumen investasinya, bisnis di atasnya apa? Hmm. Sama kedua pakai uang orang lain. Hmm. Kalau main properti uang sendiri menurut saya kurang pas. Menurut saya loh ya, hmm. saya bisa salah. Masing-masing hmm. orang beda-beda. Hmm. Kalau menurut saya properti itu contoh properti saya 2008 900 juta. Waktu itu income saya anggap aja 6 juta. Berarti saya butuh 150 bulan, tidak makan, tidak minum, tidak jalan-jalan, kerja terus, baru bisa beli 900 juta. Iya, itu pun berarti 150 bulan, itu kan 12 tahun, iya. Berarti 2008, 2020, baru datang ke penjualnya, terus ngomong, "Pak, Bu, ini uangnya, akhirnya kekumpul 900 juta." Mungkin penjualnya ngomong, "Wah, oh, sekarang sudah, iya, harga udah nggak segitu, segitu. 5,8 m." Mm -hmm. Nah hmm. kalau menurut saya lebih bagus kita beli, tapi pastikan properti itu ada income-nya. Hmm. Properti biasa income-nya itu 2-3% Miss. Itu normal, Miss misalnya beli properti di Ruko itu disewain orang rata-rata 2 tiga persen hmm. itu nggak cukup untuk bayar angsuran nggak cukup miss tapi kalau miss mary nggak apa-apa lah duitnya kan banyak ya <laughs> tapi kalau untuk teman untuk untuk saya atau saya yang rakyat jelata ini nggak bisa tetap aja ada uang bukan berarti main asal kalau -tara aja <laughs> kan harus diperhitungkan kalau saya nggak hmm. mau dua persen gak ya. mau propertinya harus minimal ya 18% belas persen lah income-nya. Jadi kalau beli properti 2M, ya kira-kira setahun kalau disewain biasa 40 juta, saya maunya 360 juta income-nya. Hmm. Propertinya harus kerja keras. Makanya prinsip saya kan jangan bekerja untuk properti, jangan diperbudak oleh properti. Propertinya yang harus kita perbudak, propertinya hmm. yang harus kerja keras tuh. Oke. Okay. Nah kalau saya 18, target saya 18 persen. Saya nggak mau 2 persen gitu, nggak mau. Yeah. 18 persen, 10 buat bayar bunga, 8 persen untuk cicil pokok. Okay. DP nol. Nanti dengan nyicil pokok itu 10 tahun lunas, 10 tahun lunas okay. prinsipnya gampang, makanya saya kalau ada ditanyain orang Pak Pipo, saya nggak punya modal oh, sama, 2008 saya juga bangkrut <laughs> kamu pikir saya punya modal, sama lah uh, itu hanya kemampuan untuk belajar ngatur cash flow hmm. lah okay. dan kalau buat bapak-bapak punya KPR yang banyak kayak saya ini enak gitu ya, nggak stres ya sekarang istri saya tambah sayang sama saya. Dulu makan di warteg terserah, makan yeah. di luar terserah. Sekarang kalau KPR-nya banyak, wah istri tambah sayang. Dimasakin, kasih suplemen. Kalau sakit dikit, batuk aja langsung ke dokter, langsung ke dokter. Wah okay. istri tambah sayang. Terus saya tanya sama istri saya, "Kamu sekarang kok sayang banget tau sama saya?" Uh, bukan masalah sayang sih. KPR-mu itu loh banyak banget. apa, -apa. di kamu kan repot ya aku. Jadi kalau uh, perlu kalau mau istri lebih sayang, KPR yang banyak. Tapi pastikan Jangan kita yang bayar loh, propertinya yang bayar. Iya. Terus ambil insurance. Jadi kalau ada apa-apa, kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Uh, aman lah, safe lah. Jangan ninggalin masalah. Betul, betul. Ya harus tetap uh, diteliti dulu, diperhitungkan dulu. Ya, tapi. Uh, selalu ada cara untuk selalu. orang yang selalu mau open mind dan mau belajar selalu. Makanya saya seneng uh, channelnya Miss Karena ngasih motivasi Orang <laughs> itu yang paling penting motivasi mm. dulu Teknik itu bisa dipelajari <laughs> Iya kan yang paling betul, penting betul. semangat dulu Cari cara sampai ketemu Tidak ada yang tidak bisa Dulu pada orang pada ngomong Mana ada properti kok DP nya nol, Income nya hmm. lebih besar dari yang Mana ada Ada saya udah nemu 30 lebih Saya masih nambah 5 lagi sekarang yeah masih ada ah, kok ya setuju setuju jadi saya setuju semangat itu penting banget di awal karena semangat itu membuat kita bergerak iya. tapi kita juga harus memperkaya kita dengan ilmu toh, menurut saya kita toh, harus ilmu toh, ya karena toh. kalau misalnya kita nggak berilmu ya intinya ya, nanti bisa, kita semangat bukan kemang. hanya rugi ke kita tapi kita merugikan banyak orang juga orang-orang kita sayangin keluarga kita jadi tetap harus berilmu toh. dan uh, salah satu caranya Makanya hari ini saya undang papi Poh ke ini karena saya juga penasaran saya pengen tahu pengen belajar gitu dan hari ini tadi papi Pipo udah ngasih tahu oh ternyata ada langkah-langkahnya step-stepnya sampai kita melihat sesuatu yang kayaknya ah nggak masuk akal nih hmm, gitu, tapi ketika kita tahu caranya masuk akal hal yang awalnya tidak masuk akal ternyata bisa iya, didapat. Iya, gitu. iya kalau buat kita nggak <tuk> masuk akal belum tentu itu nggak ada gitu loh, jangan-jangan yeah. memang ada, memang bisa, yeah. tadinya kita juga mikir, oh kayaknya nggak mungkin ya, oh itu kan mungkin di Amerika tuh debt, poor dead. di Amerika bunganya 2-3% mungkin bisa, yeah. di Indonesia bunga KPR 12% mana bisa, kadang kita udah mikir mental block seperti itu dulu, yeah. tapi ternyata kalau dicari-cari cara, bisa. Ya. Yeah. Tidak ada yang tidak bisa. Awal-awal okay. oh, kan susah, <coughs> Pak. Oh iya, siapa yang ngomong awal-awal gampang awal-awal susah. Tapi kalau udah lama-lama biasa, ah tinggal kayak nyebut ya sudah tahun ini 5 aja deh. Tahun <laughs> depan lima lagi dah. Udah lama-lama jadi biasa juga, tidak ada yang susah. Iya. Yeah. Nah, sekarang mungkin pada penasaran nih kalau gitu pengen belajar lebih banyak lagi. Gimana? Apakah lewat buku atau mungkin ada yang bisa dibagikan? Penasaran karena kan Pastinya hari ini udah terbuka nih pikirannya. Oh yeah. ya ternyata ada caranya. Tapi ilmu itu kan harus terus digali dan yeah. harus, yaitu amati, Tir, tiru, tiru pluk. Pluk. Oh <laughs> gitu amati, tiru, gak, pa -pa ya, tiru gitu gak apa apa ya, ditiru pelak. Itu gak apa. Saya sharing kan istri saya juga sering <gak> okay. nanya, kamu tuh ngapain? tau sharing sharing sama orang-orang. Ntar kalau semua buka minimarket, kompetitor banyak loh. Iya. Yeah. Saya ngomong gak apa-apa, kita udah cukup lah. Cuman syaratnya satu ya teman-teman. Kalau saya sharing sini syaratnya satu, miss. Apa? Jangan buka toko di sebelah toko saya. Kalau itu satu guru satu ilmu dilarang saling mengganggu ya. Jauh-jauh okay. 5 -jauh, kilo lah dari toko saya jangan yeah, yeah. sebelah sebelah. Berarti semua murid-muridnya Papi Po tahu ya ini punyanya Papi Po ada di mana aja nggak sih, gitu. Saya ya? Rahasia, ya. Oh gitu. Tapi pernah kemarin ada yang enggak sengaja kan dia konsultasi ke saya. Papi Po saya mau buka di toko sini. Kadal Mati itu 600 meter dari toko saya itu sebenarnya tapi nggak apa, apa dia rezekinya dia setelah dia buka juga toko okay, saya nggak terpengaruh kok. Okay. Masih masih oke okay. tapi saya jarang buka alamat Toko-toko saya saya jarang buka. Oke okay, oke. Okay. Terima kasih sudah membagikan informasi ini dan terima kasih sudah memberikannya gratis juga buat para subscriber Sama -sama. saya. Mudah-mudahan bermanfaat. <laughs> saya seneng loh kalau teman-teman punya toko dan ada yang WA ke saya pagi-pagi. Pak pipo terima kasih ya toko saya sekarang jadi bagus. Saya sekarang punya pasif income. Saya sekarang punya banyak waktu dengan keluarga saya. Saya baca juga seneng sekali misalnya hmm. kayak gitu kayak gitu. Jadi okay. saya seneng kalau berhasil. Oke okay. dan setidaknya again di saat-saat seperti ini ya kita juga harus mau membuka pikiran untuk selalu belajar hal-hal yang baru Siapa tahu hal-hal baru ini Kesempatan ini bisa menjadi satu peluang juga Yang bisa mengubah hidup Anda Dan juga ya Again seperti yang kata tadi Pak Pepo bilang bisa happy bahagia nggak perlu susah-susah kerja dapat passive income ya, uh, punya banyak waktu dengan orang, -orang oh yang iya, iya. kita cintai <laughs> itu kan yang paling mahal tuh waktu dengan orang yang kita cintai itu mahal belum tentu semua orang bisa ada orang yang punya banyak uang tapi nggak punya banyak waktu hmm. nah yang sekarang yang kita butuhin punya banyak waktu punya banyak uang itu yang paling penting hmm. oke okay. thank you sekali lagi buat Pipo, sukses buat semua bisnisnya thank ada you. banyak banget sekarang. Thank you, thank you, Miss, thank you teman-teman. Iya -teman. sukses juga nih buat uh, apa minimarket yang ada di Selatan ya, Jakarta. <laughs> <laughs> ada banyak soalnya ya. Oke, okay. thank you sekali lagi. Dan buat kalian semua yang penasaran dan pengen tahu lebih banyak lagi, belajar dari apa uh, Pipo hari ini uh, tadi, tinggal uh, hubungin aja langsung. Iya. Yeah. ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat juga bagi kalian semua. Oke, okay. thank you. Dan sekali lagi jaga kesehatan dan tetap semangat. Fight till the end and never give up. Bye. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Viko Renan.